aktris dan penyanyi Gisela Anastasia kembali mendatangi Polda Metro Jaya terkait kasus video asusila yang mirip dirinya dan menyerahkan bukti-bukti baru berupa screenshot dan akun media sosial penyebar video tersebut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Gisela yang dia melaporkan ke Polda Metro Jaya bahwa yang bersangkutan merasa dicemarkan namanya karena ada film atau video tersebut yang beredar di media sosial. Dan tentunya setelah mendapatkan laporan dari penyidik Krimsus ya, dari penyidik cyber, dia akan melakukan penyelidikan. Nanti kita mau klarifikasi. Kemarin kita sudah klarifikasi terhadap Sel sebagai pelapor yang didampingi oleh pengacaranya. Kemarin siang sudah datang. Yang bersangkutan tentunya akan diperiksa oleh penyidik. Ya, nanti akan ditanyakan apa yang menjadi permasalahan di situ. Permasalahannya. Dan ada bukti apa yang dilampirkan. Tentunya ada beberapa krop maupun beberapa pemerintahan ya, yang dibawa. Dan nanti juga dari penyidik juga sudah memeriksa dua saksi juga. Nanti akan kita dengarkan setelah semuanya sudah kita lakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.